Allah, kita klik sikit lagi Ustaz. Masalah duk keping, duk belagak, no, juga di tautiam ni Ustaz. Jadi kita tak tahu jugalah hasil maksud gapo hok nak sebenarnya Ustaz. Jadi tengok demi hari tu, demi teruk ke masyarakat, bukan masyarakat orang demo, masyarakat orang kita. Hok ni hok kita kena bice. Kalau anak demo tak ada gapo, tak saya kata gapo belagaklah, pun nak belagak sama-sama siam pun. Nah, belagaklah, mun nak belagak nak, tapi Islam ni jangan masuk capo. Sebab gapo? Nah, sebab kita mai kenal Ustaz gapo tu LGBTQ+ tu gapo. Ya tulis huruf-huruf tu LG tu, L seko tu lesbian Ustaz. Allah. Nah. Teman gapo lesbian ni? Ah, lesbian ni bahasa Inggeris lah, aku tak ada agak. Tapi boleh royak lah. Nah, sekadar hak mana tahu tu boleh royak begitu. Ya, lesbian ya. Lesbian ni orang tino sama-sama tino Ustaz. Pelagu pape panggil. Teh ada pelagu pape tu. Ketir tu. Tak payah main nanda sini ya. Nak ngaja. Nah, tak payah. Kalau saya lock we tengok dak ti. Pelagu pape. Mana kata lesbian-lesbian ni tino sama tino. Kecek mudah-mudah khabak tino sama tino. Tak payah lagi mari kukuk pala sungguh kali ni. Apa nama ni? Tak. Bagi-bagi dah. Lesbian. L tu lesbian. Hak ia tulis LGBTQ. L tu lesbian. Tino sama tino. Hak ni yang duduk kapel lah ni. Oi, tengah ni yang gab ying dai na. Palo. L. G seko Ustaz. G seko ni gay. Pek gay tak dah? Gay ni macam mana gay? Gay ni jatah dengan jatah. Kena jatah sama jatah. Oh takde, kena tino sama tino. L tu, lesbian tu. Gay ni yang panggil apa? Sai liang tu panggil. Nah, rebut tang tu. Saya kacik Zohir ni. Tak say balaroh. Sebab balaroh orang kita tak faham Ustaz. Nah, Zohir, rebut tang tu dia panggil. Ataupun sai liang. Ni gay. Jatah sama jatah terus Ustaz. Karena biluk je cik mudah-mudah. Lesbian L dengan G ni karena biluk dua-dua. Ya. Yang ketiga B Ustaz. B seko ni bisexual. Bahasa Inggeris juga tu. Ya, bahasa Inggeris. B seko ni LGB. B ni bisexual. Makna kata jatah dengan tino. Nah. Boleh kasih sama-sama sejenis Ustaz. Boleh duduk sama-sama sejenis. Boleh nikah sama-sama sejenis. Ataupun nak nikah sama lain-lain jenis pun boleh. Bisexual tak ni? Jatah nak berhubung dengan jatah pun tak apa. Tino nak berhubung dengan tino pun tak apa. Jatah dengan tino nak zina dua tu pun tak apa. Habislah. Jadi benda tak apa lah. Jadi biseko tu bahaya tak bahaya, makna kata zina boleh. Bukan sekadar kata nak keping nikah tino sama tino, jatah sama jatah saja. Tapi nak zina boleh. Tak ada salah. Allah, biseko. Ni budak-budak duk pegapai mungkin tak tahu gapo duk keping. Iyalah. Tapi orang rancangin waktu baik tu, bak pos sekolah tu tak ada guru agama sorang habuk ke? Guru hok ngucap syahadah pelek-pelek tak ada sorang habuk ke? Kita tak boleh kata gapo. Hok tu. Esok tu hai tanya kita nak jawab macam mana dapat tu hai. Bapa mu lepas wi budak-budak duk keping boleh nikah jatah sama jatah, tino sama tino. Pemimpin agama, pemimpin orang atas duk mana habis tak tanya. Esok tu akan soal, sebab tu tanggungjawab berat lah. Allah. Tanggungjawab kena tanggung. Tanggung kena tanggung tak dunia ni. Jawab kena jawab lepas tu esok. Apa mau lepas jadi gini? Bagi agama duk mana habis? Pi sorok sikit lah. We ada sorok. Tak leh rok ke lain. Pun mulut we bunyi tak apa. Dah Ustaz. Tengok kat dah ni senyap. Tak tahu kata bernama Ustaz boleh. Ni biseko bisexual ni bahaya sekali. Bahaya dah tadi tu. Makna kata keping. Munak tino sama tino pun tak apa. Munak nikah jatah sama jatah tak apa. Munak nikah, munak zina jatah tino pun tak ada gapo, tak ada masalah apa. Ikut mu lah. Wisah unang-unang. Jadi perih buih. Kau lantai aku anak lah ni. Allah, merak ni. Masa kita hidup. Kelima-lima huruf ni Ustaz tengok. Ya LGBTQ+ tu. Tengok ya orang ni. Gapo dia mau tengok duk keping ni kat mengkolah kok ngunu kok sungai golok tu gapo. Tapi berat tak boleh LGBTQ plus ni gapo LGBTQ. Hari ni saya nak waktu baik kelima nak urai kelima sasa kelima. We kita boleh tahu kata bahaya dak bahaya kelima ni lima huruf ni. Ha tu B Ustaz bisexual. Yang keempat Ustaz T seko LGBT tu ni.
T seko ni Ustaz. LGBT T seko ni transrancher Ustaz. Oh. Transgender. Transrancher ni akhir ayat. Nah, transgender. Maknanya apa transgender Ustaz? Jadi orang yang ubah tubuh badan dia jadi sebelah sejenis lain. Tukar alat jantina dia. Bahasa saya kata puti pelian pelang pet sepap kong tun pai pen pet tong kam. Mana kata ha ada angry bird tukar bu kepoh Ustaz. Ha ada kepoh tukar wa angry bird. Tukar tubuh lah. Tukar. Mana kata tukar. Tukar sejenis orang. Okay? Cegak-cegak ada kita ada wah dada. Nah, dua butir dapat ni gelembung. Nyok baru tubik Ustaz. Gi ni pula klinik potong tubik wah dada nak jadi jatah. Pisah juga ha ada lubang nak jadi batal Ustaz. Kecek capung sikit dengar tapi nak wi tak sempat jadi mubalarah. Sebab budak-budak dengar dak reti lah ni kalau balarah. Nah, ni nak ayat kata hari ni tu kelima hadok istihar hadok sebab pergi pai nampak je gitu lima huruf. Tapi gapo muduk kepe munok gapo situ wi reti kate. Allah. Ha ni nak ayat T seko transgender ni. Makna kata apa ni tak ada salah, tak ada salah nak undang. Boleh. Kalau mula tukar dia reti nama tak apalah. Boleh. Kita hidup hidup atas dunia ni terhau jadi orang yate. Ya. Lepas tu mari jadi ponai-ponai yang mek-mek terhau aku tak kena weh masa nak deretin noh weh. Ah jadi boleh lah. Ha tu gi luka gi tengok orang agama asing ni. Allah. Dok tukar dok poi jadi ha jadi tak puas hati di atas nikmat Tuhan bagi atas dunia ni jadi kira tahu Tuhan silap. Sedekah dia tu ada orang tino tapi ke jadi orang pucai. Ha, ya tukar, jangan tukar pelampik, jangan sakit, jangan biru, jangan segala jam. InsyaAllah. Supaya nak tukar, ya dia orang perempuan retina. Ha, tu ni. Pelakon tak? Ha, belana dah. Pada lain kisya ni pun, banyak mana dah ada pelakon dari ni. Ya. Eh, ni. Bahaya tak bahaya tengok ni. Walai kalau ya. Tak jaga ni sakit dah. Kalau kita tak jaga benda lagu ni ni. Habis makan dah anak Melayu kita. Habis licin dah. Ni. Allah akbar ni. Nak itu duk begepai tu tak ada anak sieh. Ha tu. Ya pun jidip cekak dah saya kerja. Tengok. Tapi jaya dah demo tu. Jaya lah. Jaya lah. Serengi dia tu. Allah akbar. Tapi kalau kita tak sungguh ti hak ni dah kalau nak kecil atau kena berat agama ni. Ya. Yeah. Kalau berat agama ni saya yakin 100% lah. Deh. Puasa pun ada juga. Api-api nak berik tu. Yalah. Dia tak ada agama suti ni dia akan hanyuk sungguh. Cuah air tak ada keladi teruk. Okay. Dia gatuh sikit abu. Nak seruh. Nak bagaimana dia panggil tak gamat. Kalau ada agama, dia boleh sakut. Upuk halah-halah pun boleh. Tak apa dah. Boleh bergantung lah. Nak juluh rubah. Dok ni dok. Habis tu hari ni kita hantar anak kita pilih lah. Nah. Allah. Masa halu anak kita jaga baik sungguh. Tak orang lain nak dukung tak boleh anak kita. Nak tek sikit nak siung pun tak boleh. Tapi bawa besar nanti serah kan nanti sihir tu cara anak kita. Allah hebat. Nah. Jawi pun tak masuk kecing tak masuk. Duk asuh anak kita. Bukan tak boleh. Tapi ya. Kita nak tanik agama. Sebab kita tak tanik agama dari ada anak kita ni. Jadi pesan ni Ustaz ni. Nah, hengok sama timur. Sekali-sekali. Hak terik dulu tu. Nah. Jalan pula jalan belagak juga. Pakai kelubung poho duduk luar. Tulis nama Nabi di pinggir. Buat tem nama tu nak ayah. Allah. Duk tubik sama. Jadi ada nak generation. Tahun ni tubik pesen ni hino agama. Tahun ni tubik pesen ni hino agama. Tahun ni tubik pesen ni pula dah. Belagak weh tak apa ha. Terongkam pek terongkam tak apa ha. Nikah jatuh sama jatuh tak ada pelik dengan pun asalkan juruh saja. Juruh korok pula tu. Haa ni marah ni. Nah, juruh ke pula tu tak ada dalam agama. Canggah agama. Canggah. Canggah cerak dah. No. Orang tak kerti. Orang tak kerti kalau budak tak rekai. Tahu tu. Tak boleh weh. Tak boleh besi ni. Dia kerti bukan cikgu you dah jah. Masya Allah. Bagi kita ni bukan ada tak rekat dah. Tu kerti lah. Mahalai kerti. Yeah. Kerti lah. Orang besar lah dia kau. Yang kalau kita dok, hak ni, hak paling belah nyanyo ni. Bukan tu nyanyo mati. Akik palo. Pada hari ni, tu berhati, tak berhati tak? Ya. Satu penyakit umat ke zaman ni, umat sky buat tu ni. Satu penyakit, ia tak ada ubat, nak perubat. Ya. Kenapa? Saya dok berhati tengok lah, dalam sosial lah ni. Dalam TikTok ke, dalam apa dia, oh, dalam TikTok. Dalam ni, TikTok yang mudah. Ya. Dalam YouTube pun, ia ada. Selain masuk. Nah, yang satu menyakit diri ni ialah manakala ada kategori daripada pihak orang tah. Ya. Yeah.
Ah, tegur ke tua, tegur ke kakak. Ikutlah dia mau tegur lagi. Orang tolong nasihat. Ah, orang tolong nasihat, ada tengok. Orang nasihat tu akan balik mai kelik. Sebab gaduh aku, anakmu ke anak. Sebab gaduh aku, mudirimu sebenarnya. Ha, ni. Ni satu menyakit tu. Padahal kita berasa pun tak apa. Tetapi menyakit yang paling besar dia hari ni, ialah dah tu. Nak tegur pun tak boleh dia kakak dia ni. Bawa tegur sikit, paling marah lek kita. Bawa tegur sepatah, marah 20 patah mai kita. Astagfirullah. Ni menyakit yang paling bahaya sekarang ni, nak tegur pun tak boleh. Allahu Akbar ni. Tiba terang tegur tengok je, buat dia akak terang tegur tengok. Kau pipi jalan aja. Ah, tak banyak dah. Kalau tak balik mutu jet dia pun, menyemai kot tu. Ni, nak tadi hari ni, kehidupan manusia ni, sangat-sangat dahsyat. Sedekat perkara yang dia buat tu, perkara salah dah. Yeah. Orang kita tegur nak tolong royak tu, ah, paling marah kali sebab gaduh dengan aku, kau anakmu tu. Nah ni. Ni satu penyakit hok payah nak beki dia hari ni. Cara anakmu sudah ada cara apa anakku? Juga aku anak aku. Ha ni kecek. Ya kecek kata-kata tu, beringat ke dia aku? Senda-senda mah. Awak senda-senda. Dosa aku saya tanda, aku masuk neraka. Aku masuk neraka tak gaduh pada kamu. Astagfirullahalazim tu. Yo kamu neraka sepengah peti sejuk mah dia. Neraka ni. Peti sejuk pun aku tak leh dah. Pas ni kecek mudah-mudah dia hari ni. Ibu perhati tengok, jelah gedak tu. Kata nak tegur pun tak boleh ni. Gini. Sungoti dia kak. Cuba perhati tengok. Cuba tegur tengok. Tak percaya kak. Beh-beh kita dah tengok orang bakal luar siapa. Orang tak kelumur. Eh, kena dik tak bakal kaku pun. Astaga bunyi. Astaga bunyi. Baik, semua tak baik duduk di je. Waduh duduk tegur baik tu. Haa. So, situ lah kita. Haa. Tapi nyanyi. Kita nyanyi ke dia. Bukan ada. Haa ni. Masa duduk berlaku dia gini. Sakut kan tak aneh kak tu tak tahu. Ya. Dia sakut berlaku. Memang. Ya, LGBT tu. Ha, tak ada so lagi lah hal laki so ni. Ya. Ha, tu LGBT saat ni dah. Ha, tu kita boleh tahu kelima hari ni kita apa ni kita ambil hurai kelima seko-seko hak kita duk begepai duk rasa aku lima hurung tak ada besar apa kita duk rasa. So lagi LGBT patu Q so lagi ustaz. Q. Q ni gapo? Q ni queer ustaz. Queer queer ni. Queer ni gapo? Orang hak tak ada tentu. Jantina dia gapo? Tak tentu ustaz. Ada juga ni. Mari hok jate, yo khabak jate. Mari hok tino, yo khabak tino. Hok jate mari sari dia pun yo teh wi hok jate khabak. Ah ni hok jenis pasal ni. Nah, kon ti mai cam kat ton eng wa pen pet dai. Tonyo belako ustaz ikat undang-undang. Mari ikat tuko, yo semula tuko. Mari ikat ruwe, yo semula ikat ruwe. Allah. Ah hok ning pasal ni. Ha tengok Q seko hak ni queer tu. Sa, nah, คนที่ไม่จำกัดตนเองเป็นเพศใดและไม่เกี่ยวกับเพศสภาพ